Kembali lagi di Kreasi Muda Indonesia, dan kali ini saya mau membongkar sebuah rahasia kepada sobat kreasi semuanya. Nah, sobat kreasi mau tahu nggak sih bagaimana proses kami menentukan harga jasa laser cutting, khususnya untuk proses cutting ornamen yang rumit seperti pagar laser cutting? Di video kali ini kami akan kasih rahasia bagaimana kami melakukan perhitungan harga jasa laser cutting kepada sobat kreasi semuanya. Kami menggabungkan perhitungan dari jenis material dan kerumitan desain hingga menghasilkan harga yang sesuai dengan perkiraan. Nah, untuk lebih detailnya, simak video ini sampai selesai ya. Kita ambil contoh pagar laser cutting yang sudah terpasang di rumah salah satu customer kami, yaitu Ibu Yona. Kalau Ibu Yona nonton video ini, halo Bu Yona, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Motif yang dipilih Ibu Yona ini adalah motif floral. Apa itu motif floral? Bisa klik di sini. Pagar Ibu Yona ini memiliki ukuran 4x1,8 meter dengan menggunakan perpaduan antara plat laser cutting dan hulu pipa. Sekedar info saja untuk sobat kreasi semuanya, untuk membuat pagar seperti milik Ibu Yona ini membutuhkan satu plat untuk membuat dua ornamennya. Lalu, bagaimana proses perhitungannya? Ini dia. Langkah pertama adalah kita harus mempersiapkan file dengan motif yang sudah dipilih customer. Biasanya format filenya CDR dan di-save dalam bentuk DXF karena sistem hitung dan mesin laser kami menggunakan pembacaan file dengan format DXF. Selanjutnya masuk ke software khusus untuk mesin laser fiber di Kreasi Muda Indonesia yang bisa diakses oleh tim marketing untuk melakukan estimasi harga sebelum diajukan ke customer. Setelah masuk ke software, kita akan mulai menyetting sesuai dengan kebutuhan. Setting ukuran tebal plat dan kecepatan yang diperlukan. Di sini kita menggunakan plat ukuran 1,7 mm yang mana merupakan standar plat untuk pagar ya sobat kreasi. Simulasi perhitungan dari satu desain ini menghabiskan waktu cutting selama 43 menit. Di mana harga per menit di Kreasi Muda Indonesia adalah Rp25.000 dan harga tersebut adalah harga rata-rata untuk proses laser metal. Jadi desain untuk ornamen pagar laser cutting Ibu Yona berada di harga jasa Rp1.075.000. Perlu digarisbawahi ya sobat kreasi, harga jasa laser cutting tidak termasuk pembuatan keseluruhan pagar karena ada tambahan rangka hulu, las, finishing, dan lainnya. Nah itu tadi sobat kreasi, kami baru saja membongkar cara perhitungan jasa laser cutting di Kreasi Muda Indonesia. Apakah harga yang telah dibuat bisa berubah? Bisa. Ada dua hal yang bisa membuat harga jasa laser cutting di Kreasi Muda Indonesia berubah. Yang pertama, desain yang sama di material yang berbeda, harga juga beda karena waktu pemotongan juga berbeda. Yang kedua, semakin rumit desain maka akan semakin lama waktu pemotongan. Semakin tebal plat juga akan semakin lama, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi harga jasa laser cutting di Kreasi Muda Indonesia. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, tidak usah khawatir, langsung saja hubungi tim marketing kami di sini atau kunjungi website kami di www.kreasimudaindonesia.com dan ikutin terus sosial media kami untuk update-update terbarunya. Nah, kira-kira apa lagi ya yang harus kami bongkar di video-video berikutnya?